Assalamualaikum korang, selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kihan nak share sikit berkaitan tentang menantu Sheila Rusli dah keluar rumah. Ini rupanya Alicia Sanda adik Fasha. Jeng jeng jeng. Kalau korang nak tahu, baru-baru ni Alicia Sanda bagi tahu yang dia dah tak tinggal sekali dengan ibu mertua dia Sheila Rusli. Sebelum ni lebih kurang 10 bulan juga dia duduk dengan mak mertua dia tu. Tapi sekarang ni dia, suami dan anak dah masuk balik rumah dorang sendiri. Mungkin ada antara korang yang tak berapa kenal dengan dia ni. Jadi Cik Kiha pun nak kongsi sikit lah pasal siapa Alicia Sanda ni. Alicia ni sebenarnya adik tiri pada Fasha Sanda. Umur dia sekarang 24 tahun. Dan kalau korang terlepas apa yang Cik Kiha cakap tadi, dia kahwin dengan anak pada Sheila Rusli, Uzair Hakimi Azman. Alhamdulillah sekarang ni dah ada anak seorang. Walaupun tak se-famous kakak dia, tapi Alicia ni sebenarnya dah mula berlakon dari 10 tahun lepas lagi. Bukan setakat tu, dia juga merupakan seorang model, pengacara dan ada menyanyi. Antara drama yang pernah dia berlakon, Bila Caca Masuk Asrama, Destinasi G4, Mencari Kiblat dan juga Pujaan Hati Kanda. Kalau nak cerita pasal filem pula, Anak Mami Nasi Kandak, Cendol Kepada Allah Aku Berserah dengan Perjanjian Syaitan. Mungkin sebelum ni nama dia agak tenggelam sikit, tapi setahun dua lepas nama dia ramai juga yang kenal. Sebab dia ni memang rapat dengan mak mertua dia. Kalau korang tengok gambar dekat IG, video TikTok dan semualah media sosial. Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.